Semua hanya dengan permainan game, dengan permainan bulu tangkis game full, maksudnya 21 poin. Kemudian apabila ada one shot all sudah dilanjutkan sampai ada dua hasilnya, tetapi hasilnya itu tidak menjadikan penilaian bahwa tim tersebut bisa mendapatkan beasiswa atau tidak. Jadi penilaiannya itu nanti ada yang mendapatkan beasiswa itu betul-betul adalah penilaian dari staf pelatih di PB Jarum.